Hadis keberapa? Hadis keberapa? Hadis keberapa? Tak, ini kita dah baca. Hadis yang keberapa sekarang? Ya. Kita berhenti kat mana? Oh, bab yang ke-60 sekarang ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وموالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسلمين للمسلمات، حاضرين للحاضرات يوم برحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وشكر kita kepada الله سبحانه وتعالى. Kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada bab yang ke-60 dalam kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imamuna An-Nawawi rahimallahu taala. Babul karami wal judi wal infaqi fi wujudil khairi thiqatan billahi taala. Bab yang memperjelaskan tentang murah hati dan dermawan serta membelanjakan dalam arah kebaikan dengan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Imamuna An-Nawawi hendak menerangkan kepada kita tentang bab murah hati.
murah hati selain daripada apa yang kita faham, murah hati juga boleh diertikan bab orang yang memiliki hati yang baik. Wal jud wal infaq, ya, serta dermawan dan membelanjakan hartanya ke arah kebaikan. Baik. Imamuna An-Nawawi rahimallahu taala memulakan bab ini dengan ia mendatangkan lebih kurang 3 potong ayat Al-Quran. Yang pertama beliau datangkan daripada surah Saba ayat yang ke-39. Allah taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa sahaja yang engkau semua nafkahkan, apa sahaja yang semua hamba Allah taala manusia ini yang dikurniakan oleh Allah taala kebaikan, harta dan sebagainya, apa sahaja yang hamba Allah Ta'ala ini menginfakkan, mendermakan, memberikan sumbangan, membelanjakan, bersedekah, memberi orang hadiah, min syai'in, dari apa sahaja yang kau berikan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantikannya. Menggantikan di sini, para jemaah sekalian, dijelaskan ada orang digantikan oleh Allah Ta'ala pada seketika itu juga. Pada seketika itu juga ada orang digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan pada seketika itu. Agak lambat sedikit, mungkin besok, dua hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada orang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gantian dari Allah taala yang memang layak untuk orang tersebut. Memang layak untuk orang tersebut. Nah, digantikan dengan yang memang layak inilah selalu susah untuk orang terima. Sebab orang itu dia, Imam Nawawi telah jelaskan bab ini, ya, dijelaskan thiqatan billah. Orang itu melakukan sesuatu kebaikan, dia mempunyai keyakinan, kepercayaan yang kuat penuh kepada Allah. Maka kalau Allah gantikan sekarang, atau Allah gantikan bila-bila, atau Allah gantikan dengan perkara yang memang layak untuk dia mendapatkan dari Allah, maka dia tenang. Tetapi kalau orang itu dia melaksanakan kebaikan, seperti dengan dia menolong orang, menderma, membantu orang dan sebagainya, kalau dia mempunyai niat yang bahawasanya, nanti sekarang saya derma satu botol. Ini kalau saya derma satu botol, confirm nanti saya dapat satu dozen, contoh. Maka kalau dia mempunyai niat seperti ini, maka ada sebahagian para alim ulama memperjelaskan, satu, dia dapat ganjaran dari Allah atas kebaikannya. Nombor dua, dia dapat balik dari Allah Ta'ala itu, kemungkinan dia dapat cepat ataupun lambat, atau kemungkinan dia dapat balik dari Allah Ta'ala itu bukan berupa satu dozen, tapi dia dapat balik dari Allah Ta'ala berupa pahala yang akan selamatkan dia nanti di akhirat, atau dia mempunyai hajat yang mana hajatnya itu belum dimakbulkan, maka dengan dia menderma ini Allah kabulkan hajatnya, maka itulah pemberian ganti dari Allah yang paling layak untuk dia. Ha. Maka boleh faham kita di sini, walaupun kita melakukan kebaikan, derma dan sebagainya, laksanakan dengan
thiqatan billahi ta'ala. Thiqah yaitu percaya penuh, yakin kepada Allah Ta'ala. Ya, kepada Allah Ta'ala. Nah, ini maksudnya wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa sahaja yang kamu semua wahai hamba Allah menafkahkan, membelanjakan, memberikan, mendermakan, mensedekahkan, menghadiahkan, maka Allah akan menggantikan. Allah akan menggantikan. Nah, mungkin nak belanjakan senang. Ada orang dia ada harta, dia boleh belanjakan. Mungkin untuk memberi sumbangan, orang boleh laksanakan. Mungkin untuk menghadiahkan, orang mampu untuk melaksanakan. Menderma, bersedekah, mampu orang melaksanakan. Cuma thiqatan billahi ta'ala ke tidak? Ini dia masalah. Ya, thiqah kepada Allah ke tidak? Thiqah berarti apa? Percaya, yakin, penuh kepada Allah ataupun tidak? Sebab yang dinamakan orang itu menderma, menginfak, memberikan sesuatu, seperti mana yang hadis-hadis yang telah pun kita baca bersama, baginda Nabi SAW itu pernah memperjelaskan tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ah, itu dia. Ya, tangan yang di atas yang memberi, tangan yang di atas memberi bagaimana? Nampak. Orang nampak, kita pun nampak. Tapi tangan yang di bawah memberi, tak ada yang nampak. Sebab itu Nabi, dalam hadis pernah kita baca beberapa minggu yang lalu, Nabi pernah memperjelaskan, ya, tangan yang di atas lebih baik daripada yadusufla, kata Nabi. Lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ha. Itu teguran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita faham. Jadi, laksanakanlah dengan thiqatan billah. Kalau kita melaksanakan dengan thiqatan billah, percaya betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala, maka semua akan okey. Tapi kalau bukan thiqatan billah, nanti ada problem. Nanti ada problem. Problem dia balik kepada diri kita. Ya, sebab itu orang tanya, ikhlas ke tidak? Nah, tu dia para jemaah sekalian. Ya. Ikhlas ke tidak, tu dia. Ya. Jadi dari segi amal jariah, amal ibadah perlu ada thiqatan billah ta'ala. Kalau kita membelanjakan harta kita, tapi kalau kita berkira. Ya. Contoh membelanjakan harta kita. Contoh isteri kita nak baju, anak-anak kita nak makan. Ya. Isteri kita minta suami belikan, suami marah. Ha. Anak-anak nak makan, dah dia bilang, "Kurang ni asyik makan, dia tak kenyang-kenyang." Ha. Ya. Jangan kita lokek dengan ahli keluarga kita. Ya. Nabi SAW tidak pernah lokek dengan ahli keluarga. Tak pernah lokek. Nabi berikan. Sampai apa nama? Kuda Serina Hasan. Kuda Serina Hasan. Zul apa namanya? Lupa saya. Ya, pernah Nabi berjalan dengan cucunya. Apa Serina Hasan atau Serina Hasan? Maka cucu Nabi ni tengok unta. Apa? Tengok kuda. Dia tengok kuda tu, dia senyum. Dia tengok kuda. Nabi perhatikan cucunya. Akhirnya Nabi tanya kepada cucunya, "Suka kau dengan kuda?" "Suka tak?" Tahu-tahu, ya, Nabi antar dia balik. Setelah itu Nabi pergi lagi ke tempat kuda tersebut. Nabi belikan kuda. Dan Nabi bawa kuda itu, ya, dan berikan kepada cucunya, Serina Hasan dengan Serina Husin. Ya, Nabi tak tanya dia tahu, kau nak ke tak nak? Tak, Nabi tanya. Tapi para alim ulama jelaskan apa? Nabi tanya, "Suka tak?" "Suka." "Ah, boleh."
Hah? Kenapa Nabi tanya suka? Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidaklah dinamakan orang itu melakukan suatu kebaikan sehingga ia menginfakkan apa yang dia sayang, apa yang dia suka. Ya. Berarti apa? Agama Islam tidak mengajar kita untuk jadi orang yang bakhil. Agama Islam mengajar kita supaya kita selalu berbuat kebaikan. Selalu menolong orang. Selalu membantu orang. Agama Islam mengajar kita dengan berkasih sayang. Agama Islam mengajar kita dengan bagaimana? Saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ini intipati ajaran agama Islam. Zaman berubah, para jemaah sekalian. Masa sudah berubah. Waktu sudah lain. Bukan zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala suka bantu sama. Padahal kehidupan orang dahulu kala, mungkin para jemaah yang senior-senior dekat sini, warga emas mungkin pernah hidup di zaman kampung. Susah zaman kampung kan? Makan apa yang ada. Belum ada fast food seperti sekarang, tak ada. Zaman dulu nak makan dari A sampai Z semua kena buat sendiri. Semua kena buat sendiri. Zaman sekarang tak payah buat sendiri. Pukul 2-3 pagi tekan dekat handphone, pintu rumah diketuk, dah sampai barang makan. Ya. Ada food panda, grab food dan sebagainya. Zaman dah berubah, para jemaah sekalian. Ya. Zaman sudah berubah. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mendatangkan lagi sepotong ayat Al-Quran. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa ma tunfiqun, dan barang-barang yang baik dari rezeki yang engkau semua nafkahkan. Wa ma tunfiqun, Allah sebut ta tun berarti kamu, engkau, ya, min khairin, dari semua perkara-perkara yang baik, fali anfusihim, adalah untuk dirimu sendiri. Maksudnya apa sahaja yang hamba Allah Subhanahu wa taala itu menginfakkan, melaksanakan amal jariah, memberikan, menyumbangkan, mendermakan min khairin, dari perkara yang baik, fali anfusihim, maka itu semua akan balik kepada diri orang itu sendiri. Berarti apa, para jemaah yang dirahmati Allah? Kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikannya. Kita akan mendapatkan kebaikannya. Kebaikannya bagaimana? Itulah tadi kebaikannya. Mungkin dia dapat kebaikan dia sekarang juga, ataupun besok, ataupun minggu depan, ataupun bila-bila, atau kebaikan yang dia dapat untuk dirinya kelak di akhirat. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, dan engkau semua tidak menafkahkannya melainkan kerana mengharapkan keredaannya Allah. Kerana mengharapkan keredaannya Allah, maka ini ciri-ciri orang yang menginfakkan kerana Allah, yakin kerana Allah. Yang dia harapkan bukan pujian dari orang. Yang dia harapkan bukanlah pujian daripada manusia. Ya. Bukanlah dengan dia bermegah diri, dengan dia melaksanakan kebaikan. Tetapi yang dia melaksanakan kebaikan tersebut, dia mengharapkan redanya Allah. Dia mengharapkan
ridhanya Allah. Ridhanya Allah bagaimana? Mudah-mudahan dia mendapatkan ganjaran tersebut. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan dimakbulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkatkan kehidupan dia, Allah berkatkan rumah tangga dia, Allah berkatkan rezekinya. Ini dia yang dimaksudkan. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Juga apa sahaja yang kamu wahai hamba Allah Ta'ala semua menginfakkan dari barang-barang yang baik, niscaya yuwaffa ilaikum, niscaya akan dibayar kepada kamu, wa antum la tuzlamun, dan tidaklah engkau semua akan dianiaya. Allah jelaskan kepada kita, kalau saya pecahkan ayat ini, satu, Allah nyatakan orang-orang yang memberikan infaknya dari perkara-perkara yang baik, maka ganjarannya itu balik kepada diri dia. Ganjarannya itu balik kepada dirinya sendiri. Pahala tu balik kepada dirinya sendiri. Itu satu. Dan barang siapa yang menginfakkan dengan perkara yang baik-baik, barang siapa yang menginfakkan perkara yang baik-baik, dia tidak ada lain tujuannya, hanya nak mendapatkan redha-Nya Allah, mengharapkan redha-Nya Allah. Itu yang kedua. Nombor tiga, barang siapa yang menginfakkan, mendermakan, bersedekahkan, beramal jariah, membantu dan melaksanakan kebaikan dari perkara-perkara yang baik-baik, maka dia akan mendapatkan bayarannya itu dari Allah. Dan dia, itu yang ketiga. Dan penghujung, dia tidak akan dianiaya. Maksudnya di sini, para jemaah sekalian, ada orang yang dikurniakan rezeki oleh Allah, dikurniakan kekayaan oleh Allah, dikurniakan kebaikan oleh Allah, dikurniakan harta oleh Allah, dikurniakan sebagainya macam-macam oleh Allah Ta'ala, tapi dia dizalimi. Bagaimana dia dizalimi? Kadangkala kita tak perasan, para jemaah sekalian. Kita tak perasan. Contoh, dia dizalimi. Satu cara dia dizalimi, dia dibunuh. Maka orang ambil harta dia. Lagi satu, dizalimi bagaimana? Dia dirompak. Ya. Lagi satu, dizalimi, dia ditipu. Ya. Scam. Lagi satu, dia sakit. Akhirnya, dia kena warded di hospital. Lama kena warded. Harta yang dia ada banyak, dia tak dapat infakkan. Akhirnya, harta yang dia ada tu, bayar hospital. Maka doktor, nurse hospital yang kaya. Kadangkala, kita tidak perasan benda ini. Tapi ini terjadi. Berarti ada harta, jangan jadi orang yang lokek. Ya. Kalau kita mampu untuk memberikan sedekah satu botol, maka beri satu botol. Kalau kita mampu nak beri sedekah dua botol, beri dua botol. Kalau kita mampu beli satu, nak bersedekah satu dozen, beri satu dozen. Ya, ini dia. Berarti bukanlah artinya agama Islam ini mengajarkan kepada kita, kita kena infakkan, habiskan harta kita semua. Tidak. Ya, tidak. Ya. Kita boleh menginfakkan harta kita ini, tapi dengan jalan yang mana
Tadi saya membacakan sepotong ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dinamakan kamu orang yang melaksanakan kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Bila sahabat ini ya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini, ya, ayat ini diturunkan, sekarang ini dah tak adalah tempat dia para jemaah sekalian, ya. Selalu saya kalau pergi umrah, kalau saya pergi Madinah, selalu nanti saya pergi tempat ini. Dia dekat dalam, sekarang ni dah masuk di dalam kawasan Masjid Nabawi, ya. Situ dulu ada perigi, nama dia perigi Bayruhak. Nabi SAW selalu ambil air perigi tersebut, Nabi minum, Nabi wudu, Nabi duduk dekat dekat kebun tersebut. Dan gara-gara Nabi SAW duduk, maka kebun tersebut, kurma dia itu adalah kebun yang paling baik, kurma yang paling sedap. Maka turun ayat ini, sahabat-sahabat yang punya sahabat ini, ya, yang punya kebun ini, seorang sahabat ini lupa saya namanya, dia datang jumpa Rasulullah. Dia jelaskan apa? Ya Rasulullah, aku nak amalkan apa yang kau baca tadi. Ayat itu turun pada Rasulullah pada waktu tersebut. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidak dinamakan orang itu buat kebaikan kecuali dia menginfakkan apa yang dia suka. Maka dia jelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak maaflah, hari ini mikrofon kita ada sikit ya, technical problem agaknya. Ya. Oh, mahal ni. Sennheiser ni. Made in Germany ni mahal ni. Wallahu'alam. Wa'ala kulli hal, para jemaah sekalian. Bila ayat ini turun, lihat para sahabat-sahabat Nabi ni. Ya. Mereka... apa sahaja yang dibaca oleh Nabi, wahyu yang dibaca oleh Nabi, mereka tidak akan berlengah-lengah untuk mengamalkannya. Tidak akan berlengah-lengah untuk mengamalkannya. Pada seketika itu juga, sampai-sampai ada sahabat-sahabat Nabi yang dengarkan ayat yang Nabi baca tadi ini, dia tak ada harta. Yang dia ada kayu siwak saja, para jemaah saya. Dia sayang kayu siwak ni. Kenapa dia sayang? Sebab Nabi kasih dia. Dia kasih Nabi siwak, maka Nabi pun gunakan siwak tersebut dekat mulut Nabi. Lepas Nabi kasih dia, dia bilang, aku sayang siwak ini sebab Rasulullah pakai. Tapi bila dia dengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun, tidak dinamakan orang yang buat baik kecuali dia menginfakkan apa yang dia sayang, maka dia jumpa dengan sahabat yang lagi satu, dia jelaskan, aku dengar Nabi jelaskan begini, 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 maka aku nak amalkan apa yang Nabi SAW jelaskan, maka tolonglah ambil siwak aku ni. Inilah satu harta yang aku ada. Tengok, ini sahabat-sahabat Nabi. Ya, ini sahabat-sahabat Nabi. Ha. Berbalik kepada kebun kurma tu, maka dia pun jelaskan, ya Rasulullah, aku sayang kebun kurma aku ni. Sebab aku sayang, sebab engkau, aku nampak selalu engkau masuk kebun aku. Engkau selalu cedok air daripada perigi yang ada dalam kebun aku. Dan kau selalu duduk sandar di salah satu daripada pokok-pokok yang ada dekat dalam kebun aku. Dan kau sandar di perigi aku, ya Rasulullah. Gara-gara engkau ada, kebun aku hijau, cantik, wangi, kurmanya sedap, nikmat. Aku sayang ni. Tapi ya Rasulullah, aku dah amalkan apa yang kau jelaskan tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Jadi, ambillah kebun kurma ni, ya Rasulullah. Oh. Ambillah kebun kurma ni. Apa yang dibuat oleh Rasulullah para jemaah sekalian? Rasulullah jelaskan, jangan, kata Rasulullah. Ya, engkau ambillah sebahagian daripada kebun ini. Sebab engkau pun memerlukan. Ahli keluarga engkau pun memerlukan. Engkau pun nanti bila hasil daripada kebun ini, engkau pun jual kurma engkau. Kerana engkau memerlukan hasilnya untuk beri nafkah kepada ahli keluarga engkau. Ha, lihat para jemaah sekalian. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu nak tolong orang dengan semua harta kita, silakan. Tapi kalau tak mampu,
Jangan kita buat demikian. Awak dah tolong orang, lepas tu awak jadi apa kedana miskin. Tak mahu para jemaah sekalian, jangan. Ya, jangan. Berarti apa? Kita membantu orang, jangan sampai kita jadi susah. Ha. Ya. Jangan sampai kita jadi susah. Ha. Tapi kan Ustaz, saya tengok ada orang-orang wali-wali Allah ni Ustaz, mereka susah tapi mereka suka tolong orang. Oh, itu dalam bab lain para jemaah sekalian. Bab lain, bab macam mana? Oh, itu bab orang wali lain. Bab orang wali ni para jemaah sekalian, dia angkat tangan terus jadi. Dia turun tangan, dia dah dapat balasannya. Ha. Kita angkat tangan belum tentu jadi. Turun tangan, Allahu Akbar. Itu dia para jemaah sekalian. Ha, ya. Orang wali ni tak boleh nak kita nak samakan dengan cara kita, tak ada, tak boleh para jemaah. Sebab apa? Mereka punya Allahu Akbar dengan kita punya Allahu Akbar tak sama para jemaah sekalian. Tak sama. Ya, tak sama. Ha, itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang diajarkan di dalam agama Islam. Ya, di dalam agama Islam. Dan kita pun dah baca hadis-hadis ya pada minggu yang lalu dan minggu yang lagi satu, bagaimana cara kita nak tolong orang. Ha. Ya, telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara kita nak tolong orang? Satu, orang itu memang layak ditolong. Memang patut dia ditolong. Ya. Memang patut dia ditolong. Ha. Dia tak ada rumah, dia sakit dan sebagainya. Nombor dua, dia mempunyai beban. Beban bagaimana? Ya, mungkin dia sakit. Mungkin dia ada hutang. Ha, ini kita tolong. Ya. Nombor tiga, kita tolong dia bagaimana? Melepaskan dia daripada kesusahan. Melepaskan dia daripada kesusahan. Ya. Kenapa dia sampai jatuh miskin? Kenapa dia sampai susah? Oh, dia tak ada kerja. Jadi, kita ada kerja. Contoh katakan awak ada kedai, awak ada company. Awak tanya dengan dia, awak boleh kerja apa? Ah, saya mungkin angkat-angkat barang boleh lah. Okey, saya ada company. Memang company saya buat delivery. Awak mari kerja dengan saya. Ah, ini cara kita tolong orang. Ini cara kita tolong orang. Zaman sekarang berubah para jemaah sekalian. Ya, bukan tak boleh minta-minta tu, bukan tak boleh, tapi mesti kena dengan cara dia. Ada orang minta-minta tak tepat minta tu para jemaah sekalian. Tak tepat. Hari ni minta, besok minta lagi, besok minta lagi, besok minta lagi, besok minta lagi. Sebab itu kadang-kadang kita tengok cerita Melayu para jemaah sekalian. Tengok cerita Alibaba pun jangan labuklah. Ha, macam si Alibaba datang rumah Kasim Baba. Apa dia bilang? Ya, muka kau memang muka bangkas. Tengok. Ha. Tengok baju mask dia. Ha. Allah kasih kita tulang. Allah kasih kita tubuh badan. Allah kasih kita urat. Allah kasih kita macam-macam. Kerja. Kerja. Sahabat-sahabat Nabi tak kerja ke? Sahabat-sahabat Nabi kerja. Sayyidina Abu Hurairah tu para jemaah sekalian. Yang kita tahu seorang sahabat Nabi yang agung. Yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau kerja cangkul. Cangkul para jemaah sekalian. Tanam. Untuk nak dapatkan hasilnya. Itu sahabat Nabi yang agung tu. Sampai orang datang jumpa dia. Tanya satu masalah, pernah tak kita ada masalah begini, begini, begini? Pernah tak engkau, wahai Abu Hurairah, mendengarkan hadis Nabi yang Nabi jawab tentang masalah kita ini? Dia tengah cangkul, kerja. Dia jelaskan dengan orang tu apa? Tunggu sekejap. Ya? Habis cangkul, mari sini ikut aku. Balik rumah Abu Hurairah. Ha? Balik rumah Abu Hurairah. Masuk rumah Abu Hurairah, Abu Hurairah bilang apa? Duduk sekejap ya. Aku ke belakang sekejap. Rupanya dia buat apa? Dia mandi, dia bersihkan diri dia. Dia pakai pakaian yang bagus, cantik. Dia pakai minyak wangi yang baik, yang bagus. Baru dia keluar.
Bila dia keluar, alangkah terkejutnya tamu yang datang itu nak tanya dia tentang soalan tu. Tamu tu bilang apa? Rasulullah. Dia bilang, tengok. Tengok. Kalau bahasa kita, kita bilang, Rasulullah. Itu dia. Dia nak melantunkan satu hadis Nabi. Bukan sebarang-sebarang para jemaah sekalian. Dia pakai pakaian yang cantik, wangi-wangian. Sampai dia nak lantunkan, orang tengok dia, Rasulullah. Tengok. Ini sahabat Nabi, agung sahabat Nabi ni. Cangkul. Nak keluarkan hadis Nabi ni bukan sembarang-sembarang. Allahu Akbar. Zaman sekarang kerjanya tidak, belajar agamanya tidak, datang masjidnya tidak. Minta maaf lah, datang masjid tiap-tiap hari Jumaat, itu pun tak masuk masjid, tunggu kat luar pagar masjid. Nanti orang keluar minta sedekah. Cep! Minta maaf lah banyak jemaah sekalian. Kalau saya terlepas cakap, but this is happening. This is happening pada jemaah sekalian. Dan zaman sekarang orang nak baca hadis Nabi pun, mohon suka-suka saja baca. Buka buku, baca, Nabi jelas gini, jadi apa awak buat haram? Haram. Masuk neraka. Mana belajar ni? Main semua hentam masuk neraka. Bid'ah. Seperti dia seorang saja yang paling, yang paling, tak ada orang boleh challenge aku. Tapi subuh pukul 10 pagi, subuh apa ni dalam? La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Dapat kita mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita, selamatkan kehidupan kita. Begitu juga sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat manusia yang yang sedang sengsara di bumi Gaza sana para jemaah sekalian, di bumi Baitul Maqdis, di bumi Palestin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara Masjidil Aqsa, memelihara Masjidil Haram, memelihara Masjid An-Nabawi, dan memelihara Kota Karim, Ya Karim wa Ahlaha. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara negara kita Singapura, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wan fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta